Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Era Sukanti. Kali ini kita wisata kuliner di malam hari ya. Yang kita kunjungi kali ini yaitu sebuah kafe yang unik di Kabupaten Semarang, namanya Loji Londo Cafe. Terletak di Jalan Kapriwaran nomor 98 Sidorejo, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Loji Londo Cafe dapat menjadi salah satu tujuan untuk nongkrong dan menikmati kopi dengan pemandangan sawah dan megahnya Gunung Ungaran. Nah, sekarang kita reservasi dulu, jadi pesan-pesan dulu makanan yang akan kita pesan di Loji Londo. Ini untuk pilihan menunya, untuk makannya ini cukup enak ya teman-teman, dan untuk minumannya pun juga variatif, juga enak. Loji Londo merupakan salah satu coffee shop yang memiliki keunikan dalam bangunannya. Sesuai dengan namanya, Loji yang mengartikan Loji atau Benteng Company masa penjajahan Belanda di Indonesia, yang menjadi konsep arsitektur dan keunikan yang dapat dijadikan background bagi siapa saja yang datang dan berfoto. Loji Londo Cafe terletak cukup jauh dari tengah kota Semarang atau terletak di daerah Semarang bagian atas yang memiliki udara sejuk pegunungan dan suasana sawahnya yang masih asri. Bagi wisatawan yang ingin mengunjungi Loji Londo dapat mencarinya menggunakan Google Maps untuk memudahkan dalam perjalanan. Loji Londo tidak hanya menjual kopi saja, tetapi juga berbagai macam minuman lainnya dan berbagai makanan, mulai dari makanan ringan hingga makanan berat seperti burger hingga nasi goreng. Kebetulan yang kita pesan malam ini yaitu Loji Ice Coffee, Lemon Tea, Coklat, Kopi Espresso, Mie Aceh, Nasi Goreng, Chicken Salted Egg, dan Carnivore Big Plate. Menu-menu di sini dapat disantap untuk mengisi kekosongan perut dengan harga yang ramah kantong, yaitu mulai dari Rp13.000 hingga Rp35.000 saja. Bagi wisatawan yang tertarik, Loji Londo buka 6 hari dalam seminggu terkecuali hari Selasa Loji Londo tutup. Kafe ini beroperasi dari pukul 11 siang hingga pukul 9 malam. Sebelum lanjut nontonnya, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Memiliki lahan parkir yang luas, mampu menampung mobil dan motor dengan jumlah yang cukup banyak, sehingga tidak perlu khawatir bagi kalian yang mengunjungi dengan berkendara pribadi. Loji Londo menyediakan dua tempat tongkrongan, yaitu indoor dan outdoor, yang pasti keduanya menyediakan tempat yang nyaman dan instagramable banget serasa di Belanda. Cocok banget untuk ngedit. Syahdu, romantis sekali, dan di sana itu terlihat banget itu. Nah, itu adalah Badungan, teman-teman. Badungan Kabupaten Semarang. Tuh, lampu-lampu gemerlap di sana. Tuh. Terlihat dari sini. Ini konsepnya kastil. Dan kita berada di sana karena ini malam hari, banyak anak-anak dan juga ada eyang, jadinya kita cari indoor. Di depan sana itu sudah sawah ini. Jadi ini view-nya sawah ini, kalau di pagi hari, kalau sore hari, ini juga sangat indah sekali, ini sawah, kedengeran banget kan ya suara katak. Dan
Di depan sana pemandangan gemerlap lampu-lampu Bandungan, Kabupaten Semarang. Bagi wisatawan yang datang, jangan lupa untuk menyediakan kamera atau handphone untuk mengabadikan momen bersama teman, keluarga di Loji Londo Cafe Semarang. Kita jalan-jalan di lain kesempatan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.